Baik, pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan mulai tahun ini. Ia akan diganti dengan pentaksiran sumatif melalui ujian akhir sesi akademik melibatkan murid serta pelajar sekolah rendah dan menengah. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzy Jidin, tumpuan diberi kepada pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah selepas UPSR dan PT3 dimansuhkan. Ia merangkumi tiga komponen utama iaitu pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum serta pentaksiran psikometrik. Pelaporan yang sekiranya ibu bapa, guru-guru dan masyarakat melihat secara positif, insyaAllah kita akan dapat membina anak-anak kita melalui sistem persekolahan kita untuk melahirkan generasi pewaris negara yang jauh lebih hebat. Sebelum ini, pelaksanaan PT3 ditangguhkan selama 2 tahun berikutan penularan COVID-19.